Kisruh perkawinan pasangan selebritas Baim Wong dan Paula Verhoeven masih terus bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dua kali upaya perdamaian atau mediasi yang dilakukan Baim Wong dengan Paula Verhoeven, rupanya belum menemui titik terang apakah mereka kembali rujuk atau lanjut bercerai. Alfon Kurnia Palma, kuasa hukum Paula Verhoeven, menyampaikan kliennya dan Baim Wong masih diberikan kesempatan mediasi lagi untuk ketiga kalinya. Tadi mediasi sudah dan belum ada kesepakatan. Besok, Selasa, mereka akan mediasi lagi, jikata Alfon Kurnia Palma di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024. Meski tidak mendampingi di ruang mediasi, Alfon menyebut pertemuan Paula dan Baim di ruang mediasi untuk mencari solusi terbaik dalam kisruh pernikahannya. Di sisi lain, Paula dua kali hadir dalam mediasi. Akan tetapi, Alfon tidak berani menegaskan apakah kliennya mau mempertahankan pernikahannya dengan Baim atau tidak.